Assalamualaikum sahabat Ciamis TV. Perkenalkan, nama aku Pasha Anissa. Jadi kali ini aku ada di Ciamis Kota. Hari ini aku bakal nge-review makanan yang legend banget katanya di Ciamis nih. Kalian mau tahu apa? Ini adalah bubur dari Pusaka. Bubur Pusaka Ciamis yang katanya udah legend banget nih di Ciamis. Dan mau tahu rasanya? Kita cobain ya. Tapi sebelum itu kita udah dikasih ada kuahnya, terus dikasih bawangnya sama ayam suwir, dikasih kecap, sama tentunya dikasih kerupuknya. Tapi sebelum kita makan bubur ayam ini, sebelumnya aku juga udah beli bubur kacang yang katanya juga legend banget dan itu merupakan menu andalan di bubur Pusaka ini. Nah, ini dia bubur kacangnya. Jadi dibungkus jadi pakai kantong plastik ya guys. Nah, buat kalian yang mau beli bubur kacang sama bubur ayam ini, tempatnya itu ada di pusat kota Ciamis banget nih guys. Jadi tempatnya itu ada di perempatan Simpang Pemuda. Kalau dari arah Banjar berarti kita bakal belok kanan di deket Ramona. Nah, kalau misalkan dari arah alun-alun, kita bakal di simpang deket Cimol. Cimol, Ciamis Mall ya. Nah, di situ nanti kita belok kanan pas di belokan kali. Nah, untuk harganya sendiri sangat terjangkau guys. Untuk bubur kacang harganya Rp6.000 kalian sudah bisa dapat bubur kacang sekantong ini guys. Sedangkan untuk bubur ayamnya sendiri, kita itu cukup mengeluarkan kocek seharga Rp10.000. Rp10.000 kita udah bisa dapat buburnya, terus pasti dikasih bumbu-bumbunya. Nah, ini yang spesialnya itu dikasih kuahnya. Jarang-jarang loh ada bubur ayam yang dikasih kuahnya. Iya gak sih? Gak usah nunggu lama-lama lagi, mari kicap, mari kita coba. Nah, sendoknya guys. Kita buka dulu. Wow. Semangkok gede gini guys. Terus kita masukin, kuahnya dulu. Kuahnya dulu kita masukin. Kuahnya itu tergantung selera sih, jadi gak semuanya juga gak apa-apa. Yang penting kita pakai kuahnya. Terus kita pakai ini. Jadi ini tuh campuran antara bawang sama ayam suwir. Ini ada kecap, kalau kalian gak suka kecap juga gak apa-apa. Tapi kita coba kalau pakai kecap, oke? Jangan banyak-banyak karena akunya udah manis guys. Terus yang terakhir pakai kerupuk. Kerupuk ini wajib dan jangan sampai ketinggalan ya. Kita bukanya dari sini aja deh. Kita tuangin di sini. Bentar guys, selesai. Wow. Mari kicap. Wanginya aja udah harum banget ya. Karena aku tim gak diaduk, jadi makan buburnya gak usah diaduk ya guys. Tapi sebenarnya terserah sih kalian mau diaduk atau enggak. Kita coba. Tapi sebelum kita coba, jangan lupa baca bismillah dulu. Tahu gak sih guys rasanya apa? Rasanya benar-benar mantap.
Alhamdulillah, jadi aku udah selesai makan bubur ayamnya. Untuk bubur kacangnya sendiri, aku gak nge-review ya. Maaf, tapi rasanya benar-benar mantap. Dua makanan tadi, rekomendasi buat kalian yang mau kuliner di Kota Ciamis, oke? Sampai ketemu lagi di review makanan selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.